Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel IKM7 Barokah kita bertemu. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sobat M7 semuanya, kali ini requestnya adalah rumah di jalan kampung, ukurannya 8x6. Rumah ini rencananya ke depan akan bertumbuh menjadi 2 lantai. Tetapi pada saat pembangunan sekarang harus ada 3 kamar. Karena anaknya 2 sudah besar-besar, kemudian ibu bapak punya kamar 1. Pembangunan di rumah awal ini lantai 1, itu nanti ketika akan dibangun lantai 2, jangan bongkar banyak. Maka nanti yang akan dibongkar cuman ini saja. Di sini nanti untuk tangga. Kemudian yang ini nanti difungsikan untuk ruang tamu. Sehingga di atas nanti bisa untuk 2 kamar dan ruang keluarga. Sehingga tidak banyak membongkar. Tetapi ini nanti hanya akan saya review untuk 1 lantai saja. Karena memang pesanannya adalah 1 lantai. Tanah ukuran 8x6. Sebelah kiri sudah temboknya orang. Kemudian di sini jalan berada di perempatan. Di sini jalan. Area depan kecil saja karena memang tanahnya terbatas. Masuk sini ruang tamu, ruang keluarga. Kemudian di sini kamar. Kamarnya bapak ibu. Masuk sini. Di sini adalah meja, kursi, jendela, kasur, lemari. Di sini 2 kamar, masing-masing ukurannya 2,6 x 3. Masuk sini lemari, kemudian kasur, jendela. Yang sini, masuk sini lemari, kasur, jendela. Di sini area TV, nanti kalau mau lihat TV bisa menggelar tikar karpet berada di sini. Selanjutnya di sini adalah area dapurnya, kompor tempat cuci piring, perairan nanti langsung nempel dengan kamar mandi yang berada di belakang. Untuk dapur nanti jendelanya mengarah ke jalan, beri teralis yang aman. Kemudian nanti ventilasi kamar mandinya berada di atasnya pintu. Di sini adalah ruang makan. Tanah ukuran 8x6, insya Allah bisa 3 kamar, tetapi dengan pengaturan seperti ini. Kenapa kok harus 3 kamar? Saya ulangi lagi bahwa beliau punya 2 anak yang sudah besar-besar, harus punya kamar sendiri, cowok dan cewek. Nah, untuk ke depan, mungkin 5 tahun lagi akan di lantai 2 kan. Ini difungsikan untuk ruang tamu, nanti di sini untuk tangga. Sehingga tidak banyak menjebol untuk area lantai 1 yang sekarang. Nah, sobat M7 semuanya, demikianlah review saya pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan barokah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.